Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin melihat penghasilan Vico di tahun 2020 ini. Oke, seperti biasanya, kita langsung menuju Peramban. Bagi teman-teman yang ingin cek, silakan masuk ke Peramban, baik Mozilla, Chrome, atau lainnya. Kemudian di bagian telusuri, seperti biasanya juga kita ketik Social Blade. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, di sini keluar beberapa pilihan. Beberapa pilihan yang diajukan oleh pihak Google ataupun Peramban. Kemudian kita klik paling atas, yaitu Social Blade situsnya. Ya, sekarang sudah tampil halaman situsnya ataupun web. Kemudian di bagian pojok kiri juga seperti biasa kita klik sekali, kemudian kita tulis nama channelnya Vico. Vico. Oke, kita enter. Kita tunggu sebentar. Ini mesti salah nama. Di sini sudah terlihat beberapa akun yang mirip dengan akunnya Vico. Kemudian di bagian atas, di sini ada select channel, kita pilih sekali ataupun kita klik sekali. Ya, kemudian di sini sudah terlihat tampilan dari channel YouTube Vico, berapa penghasilannya. Kemudian berapa video yang sudah diupload dan juga subscribernya. Di sini dalam akun Vico, Rovico Isnaini MKN, dia telah mengupload video 111 buah dengan jumlah subscriber 153.000. Kemudian dengan jumlah view 15.929.923. Kemudian dengan rating total grade-nya, rating channel-nya yaitu B. Pendapatan dari Vico. Di sini pendapatan dari Vico per bulannya kurang lebih $641 sampai dengan $10,300. Ini penghasilan per tahunnya, yaitu estimate monthly earning. Kemudian untuk penghasilan per tahunnya, yaitu kurang lebih $7,700 sampai dengan $123,200. Ini merupakan penghasilan per tahun channel Vico. Untuk per videonya kita bisa melihat di sini berapa pendapatan Vico dalam per video. Di sini video yang diupload pada tanggal 8 bulan 1 atau Januari 2020 dengan penambahan subscriber 1.000, kemudian dengan jumlah view 144,977,000. Dengan jumlah pendapatan dari video tersebut 36 sampai dengan $580. Kemudian Vico juga mengupload pada tanggal 9 bulan 1 2020. Ini ada view-nya sekitar 48.283.000 dengan jumlah pendapatannya $12.000 sampai dengan $193. Teman-teman bisa mengecek di sini dan bisa melihat di tampilan video yang teman-teman lihat. Kemudian di sini juga Vico ada melakukan live secara langsung, yaitu pada tanggal 21 bulan 1 2020. Ini live, yaitu dengan jumlah view 779.802 orang. Kemudian dengan jumlah pendapatannya yaitu $20 sampai dengan $319. Sangat luar biasa. Kemudian di sini tadi kita kembali pada pendapatan Vico per bulannya, yaitu $641 sampai dengan $10,300. Sekarang coba kita kalikan berapa penghasilan Vico. Kita masuk pada kalkulator. Kita tulis 10.300
ratus dikalikan dengan kurs rupiah sekarang ini pada hari ini, yaitu sekitar 40 ribu. Ya, di sini sudah terlihat pendapatan Vico per bulannya kurang lebih dari 144.200.000, dan ini merupakan penghasilan yang masih kotor. Seperti biasanya, ini ada pemotongan lagi dengan pihak YouTube, entah berapa pemotongannya. Namun yang pastinya ini pendapatan yang begitu fantastik dan luar biasa yang didapatkan Vico melalui video-video yang diuploadnya di channel YouTube. Luar biasa. Dan bagi teman-teman yang ingin melihatnya secara langsung ataupun jelas, bisa mengikuti tutorial yang saya buat ini dengan situs yang sudah saya sebutkan tadi, dan teman-teman bisa melihat langsung berapa penghasilan Vico sebagai motivasi kita untuk lebih giat lagi. Bagi yang sudah membuat akun YouTube, lebih giat lagi untuk mengupload video-video agar mendapatkan penghasilan seperti Vico di YouTube. Oke, bagi teman-teman yang sudah melihat video saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.